Suatu hari Denji dengan serba pakaian hitam terlihat sedang terkapar teman-teman. Nah itu ada topeng Chainsaw Man hitam. Dia sepertinya ingin membangunkan Denji. Akhirnya Denji pun ditarik oleh topeng Chainsaw Man hitam itu. Wow, lihat teman-teman, kira-kira mau diapain ya Denji? Ternyata Denji disuruh untuk menyerang Chainsaw Man yang asli. Wah, ternyata ini adalah pertarungan antara Chainsaw Man biasa melawan Chainsaw Man hitam teman-teman. Wih, ngeri banget. Kalau kalian nih lebih suka Chainsaw Man yang biasa atau Chainsaw Man hitam? Coba tulis di kolom komentar ya.